Selamat siang guys, hari ini aku agak pagian. Gak pagi sih, udah siang. Tapi tadi bangunnya lumayan pagi. Ngeblur lagi. Sekarang aku lagi siap-siap. Aku mau masak ayam gulai buat Glenn. Aku lagi siapin bahan-bahannya. Karena gak ada mbak, jadi aku siapin semuanya sendiri. Yaudah deh guys, aku siapin bahan-bahannya dulu ya. Ya ampun kok kayak gini kameraku. Seperti biasa, aku mau blender ini sampai halus dulu. Ini minyaknya udah panas. Wow. Sekarang aku mau masukin bumbu halusnya. Oke, kemudian aku mau masukin ayamnya. Tuh, menggoda banget, apalagi wangi ya. Oke, kemudian aku mau masukin air, airnya segini guys, aku nggak tahu ini berapa mili. Ayam gulanya udah jadi, aku tambahin daun jeruk biar cantik. Nih, sambil video call sama mami aku. Me. Hai. Hai guys. Kasih deh masakan mami. Tunggu ya. Telur dadar. Ayam suwir. Terus? Tempe crispy. Ayam kari. Dan nasi gemuk. Wow. Kurai kurai ayam. Lagi story. Lagi video call sama orang enggak pencai. Ini menu. Ini menu favorit. Hai ganteng, enggak dia jelek. Ih, pete. Ew. Dan ada bakso buatan Ama. Buatan Ama. Di sini cuma ada ayam gulai. Wow, banyak banget. Di sini cuma ada ayam gulai. Makanlah. Ada tahu isi. Kenapa wow. Di sini cuma gulai sana banyak lauk? Fes bangunnya siang. Kok bangun jam 8 pagi bisa banyak lauk? Apalagi Glenn punya kompor cuma satu ya susah lah. Tapi ini itu loh kemajuan loh. Cuma sejam. Iya, cuma sejam masaknya. Makanya aku kaget kok Fes sudah. Panas ya. Kemajuan. Keras. Kemajuan iya. Hebat kan kemajuan katanya. Glen. Digodain mak-mak. Glen. Nasi gemuk. Nanti mami aku mau bawakin nasi gemuk ke sini. Cocok banget makan sama ayam gulai. Ini taruh di tisu, Glen. Oke. Udah makan apa? Ya, ini mau makan. Ya udah end call-nya. Pas, cus. Dah, Glenn. Selamat makan, Glenn. Selamat makan, Glenn. Ih, mukul mami. Udah makan dulu ya, Maya? Oke. Okay. Ih. Masih ada nasi? Mana? Masih ada. Kita akan melihat setelah kemajuan masaknya cuma 1 jam. Apakah ada perubahan sama rasanya? Atau masih kayak kemarin? Tapi beda sih, santannya beda. Pakai beda merek santannya. Biasanya langsung mbak beli ini gak ada mbak aja pakai ada di kulkas merek Kara. Gak usah senyum-senyum gitu. Yow. Sama atau gimana? Jauh lebih enak yang ini, Beb. Iya, santannya lebih kental. Rasanya juga? Iya. Udah masak ketiga kali, masa gak ada perubahan? Yaudah aku mau makan dulu.
Kami lagi makan, mendadak cari-cari Olive nggak ada, ternyata di luar, pada pintunya ketutup loh tadi. Kapan dia keluarnya? Karamel, Karamel, masuk. Heh, kamu kapan keluarnya? Lihat tuh mata hitam-hitam nggak tau ngapain. Ganggu makan ya gue nih. Udah selesai makan, sekarang waktunya cuci piring. Ini kuali juga belum dicuci yang tadi aku masak. Si Glenn lagi bikin kopi. Mana? Yes, Mas. Halo. Gak pakai gas cantik ya? Iya. Udah deh aku cuci piring dulu ya, guys. By the way guys, hari ini aku mau bikin kue buat adik aku karena adik aku besok ulang tahun. Tapi bahan-bahannya ada yang enggak lengkap. Jadi aku lagi chat toko kue, nanti dia antar ke sini. Halo. Aku mau bikin kue banoffee pie. Iya, banoffee pie. Iya benar, banoffee pie. Yang enggak perlu di bake, enggak perlu pakai oven. Jadi vlogger ih. Hai kamera. Jadi vlogger ih. Tumben Glenn bikin video, biasa kan males? Daily vlogger, ih malesin ih. Emang kenapa? Bet nih, Stephen 132109, kenapa nge-youtube? Dipaksa Glenn? Ya, berarti aku lagi ya. Sekarang aku lagi mau blender regal sampai halus. Sebenarnya sih hancurin sendiri bisa ya, tapi aku males. Jadi aku lebih milih untuk blender aja. Rusak ya, kayak gini sih tutupnya. Oh iya, udah. Oh iya, aku lupa minum biote. Tadi habis makan langsung cuci piring. Baru inget. Selama kamu ngapain di tong sampah? Heh. Biote. By the way, si Glenn lagi shooting Q&A. Kayaknya takarannya pas deh, berasa banget. Apa? Ngapain? Bantuin aku. Glenn mau ngapain? Bentar, aku ambil HP dulu. Gue gak ngomong. Oke deh guys, aku mau bantuin Glenn dulu. Dia lagi syuting. Mungkin dia gak bisa sendirian. Sudah selesai syuting di kamar Glenn tadi. Sekarang waktunya blender. Gila, ini udah hancur banget sih. Tapi masih ada yang belum ke blender. Tadi susah banget hancurnya, ternyata nggak boleh langsung masukin semuanya, harus setengah-setengah. Kalian mau lihat nggak guys regalnya? Caranya itu nggak boleh langsung semuanya dimasukin, setengah-setengah. Aku aja baru tahu. Sekarang aku mau lelehin mentega. Menteganya pakai berapa gram ya? Di resepnya sih 65 gram. Kita kira-kira aja kali ya. Nih guys, aku pakai kurang lebih 5 sendok makan. Dilelehkan pakai microwave. Aku sebenarnya udah pernah bikin banoffee pie ini, tapi nggak aku videoin. Udah lama banget, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tahun lalu masih ada Mbak Erna. Halo, kenapa sayang?
Dia cuma ngintip. Sini yuk, sini. Gak mau ya? Jadi cetakannya aku baca cetakan yang kayak gini, guys. Bawahnya bisa dilepas. Tuh. Nih guys, aku tuang ke mentega yang udah aku cairin. Kemudian diratain. Teksturnya itu harus sampai banyak gitu loh, bisa dibentuk. Karamel, kok Karamel gak mau sama aku sih? Karamel, Karamel mana sih? Gak tau dia kemana. Dia di mana? Kok bisa di kamar? Bisa keluar. Kamu masuk kamar ya? Kamu masuk kamar tuh gak bisa keluar ya? Dia mungkin cari kita kali ya? Iya. Dia suka masuk kamar sendiri cari aku. Aku di belakang seorang. Lucu sekali. Oke. Jadi teksturnya kayak gini guys. Tuh. Udah bisa dibentukin. Sekarang aku cetak ke tempat ini. Ini apa sih namanya? Loyang ya? Loyang pai. Oke. Turun dulu ya Karama. Aku enggak tahu ini udah padat apa belum, harusnya udah ya, udah aku tekan-tekan lama banget. Tekan-tekan lagi deh. Nih, udah kayak gini. Kemudian taruh di freezer, didiemin dulu sekitar sejam 2 jam gitu. Jadi udah aku taruh di freezer. Bye-bye pie yang belum jadi. Sampai ketemu nanti sejam atau 2 jam kemudian ya. Dadah. Yuk kita masuk kamar. Yuk. Dia gak mau ikut Glenn. Mereka berdua gak mau ikut Glenn, maunya ikut aku. Aku masuk kamar, baru mau ikut masuk kamar. Sangat centilan. Kalian berdua itu centilan. By the way itu oven mami aku udah sampai. Centilan. Hey. Kan baru mau masuk Glenn mereka. Centilan. Aku lupa nge-vlog dari tadi guys. Aku lagi makan ini, namanya popia, enak banget. Jadi isinya itu sayur sama telur dan cabai. Terus luarnya itu crunchy gitu loh, enak banget. Yummy. Oke guys, jadi bahan-bahan yang baru aku beli udah diantar, baru banget diantar. Sekarang aku mau bikin whipped creamnya. Di sini aku pakai whipped cream bubuk dari Han, yang ini guys. Mau dicampur pakai air dingin terus di mixer. Aku nggak tahu takarannya berapa. Coba-coba aja deh. Lucu kan? Kalau diangkat kenapa? Buyarlah kemana-mana. Udah jadi? Belum sih. Mau nambah lagi? Oke guys, sekarang aku mau bikin saus karamelnya. Di sini aku pakai gula halus. Jadi ini lelehin dulu gula halusnya. Kemudian baru kita masukin mentega tawar, terus masukin garam sedikit. Dan terakhir baru kasih si whipped cream gak ya? Aku lupa. Nyontek dulu guys. Guys, baterai kameraku habis. Ini gulanya udah aku lelehin semuanya. Hasilnya kayak gini. Sekarang aku mau tambahin whipped cream sekitar 2 sendok lebih lah ya. 3 lah, 3 sendok. Oke.
diaduk ya. Ntar terakhir kita masukin mentega tawar, kemudian masukin sedikit garam. Jadi pisangnya udah aku potong-potong. Nah, aku mau masukin karamel, saus karamel ke atas sini. By the way, sorry ya guys, aku pakai kamera HP jadi kurang jelas gitu. So, kamera aku baterai habis lagi dicas. Yang tadi setelah dicobain gosong, akhirnya bikin ulah. Aku yang cobain. Gue yang cobain, aku udah tuang ke itunya lagi, ke regalnya, ke cetakannya. Terus si gue kerok-kerok, akhirnya sisa dikit, udah berkurang lah ya, Beb ya? Udah, kita tutup pasti ya. Sama ini. Tadi aku itu pakai api besar, sebenarnya nggak boleh api besar, harus kecil. Cukup nggak nih, jumlahnya? Jumlahnya, banyak ya? Gula pasirnya, harusnya cukup lah ya. Ini baru jadi warnanya. Yang tadi ya ampun, udah kayak saus coklat tau. Tuh. Setelah dimasukin whipped cream sama mentega, terus udah kasih garam sedikit, hasilnya kayak gini guys. Ini baru karamel. Jadi guys, nah ini yang kosong. Warnanya beda banget. Iya. Dah, diratain terus tar susun pisangnya di atas. Tuh udah keras. Cepet keras ya karamel ya? Oke, salah takaran deh. Jadi pisangnya udah aku susun di atas karamel. Sekarang ambil whipped cream. Tuh. Nih kayak gini guys. Sekarang mau ngapain? Taburin bubuk Milo. Pakai saringan. Iya biar halus, halus gitu ya? Loh. Oh, oke. Okay. Kok gitu? Hah? Kenapa? Kok dia mendadak jatuh emang? Nggak ngerti, Bang. Sini, aku aja yang anu. Kok dia kayak gitu aja gimana? Enggak, itu udah kebanyakan. Nah, ini kebanyakan? Iya, harusnya tuh kayak gini loh. Jadi guys, aku memutuskan untuk taruh pisang tuh, lebih cantik kan? Udah lah ya, gak tau deh jadi atau enggak, pokoknya kayak gini hasilnya. Tadi disuruh cobain gak mau, terus dia bilang, yaudah deh mau cobain. Aku bikinin kasih Glenn, sekali cobain enak. Dan dia mau coba bikin sendiri. Lebih hebat aku. Masukin telur. Sambal. Gak pedes kan sambalnya? Enggak. Bawang. Seru gak sih? Seru. Kayak masak nih. Enak ya? Enak. Waktunya makan malam. Ini nasi gemuk yang mami aku masak di rumahku, sama telur sama cabe. Terus ini ayam gulai tadi siang. Dan dia masih nyusun-nyusun itu dong. Udah jadi? Keenakan ya Beb ya? Enak. Rasa masak. Mami aku lagi di belakang lagi goreng ulang tempe. Tempe crispy. Bentuknya kayak nugget, lucu banget. Nih. Udah jadi. Tuh. Bener-bener kayak nugget. Padahal tempe. Bingung. Cobain deh rasanya gimana. Beb, ini tempe. Tapi kayak nugget kan? Hah? Itu tempe? Iya. Aku kira nugget tadi. Iya, sama. Mami aku fotoin aku kira nugget. Ternyata tempe. Kami makan dulu ya, guys. Lagi mau pindahin kuenya ke tataan sini. Kotaknya lagi di klip sama Glenn. Siapa berame? Tahu. By the way, hari ini aku pulang ke rumah aku. Ada yang kesepian. Enggak. Ada yang kesepian. No. Kesepian. No. No. Kok nggak mau lihat kamera? Lagi serius ini. Ah, Glenn lagi sedih. Enggak. Kok nggak sedih sih? Oh iya, aku sedih guys. Tuh kue, aku mau bikin thumbnail dulu. Jangan kangen aku ya. Kamu pasti kangen aku nanti. Sayang.
salam sayang. Hey. Dadah. Dadah. Bye bye. Kuenya sini. Apa? Kuenya aku pangku. Ntar ya. Dadah. Bye. Aduh. Sakit. Dadah. Kapan balik lagi, Glenn? Paling besok. Dasar enggak sampai besok ya. Paling 2 hari, paling lama 3 hari. Dadah. Oke deh guys, jadi vlog hari ini sampai sini aja. Makasih buat kalian semua udah nonton. Semoga vlog ini bisa ngilangin rasa bosan kalian di rumah ya guys. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Bye bye. Bye guys. Stay safe and stay healthy.